I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Dan kita lolos ke babak berikutnya. Khusus untuk haters, silakan menikmati kerja kerasnya Sintayong kan. Nama komentator sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel mendadak viral setelah kepastian lolosnya timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia di Qatar pada Kamis kemarin. Hal itu cukup beralasan karena selama ini Bung Towel kerap memberi kritikan pedas terhadap tim yang diasuh Shin Tae-yong. Bahkan Bung Towel dengan lantang menyerukan Shin Tae-yong sebaiknya out jika tak mampu membawa timnas Indonesia masuk babak 16 besar Piala Asia. Kekinian setelah Shin Tae-yong mampu membuktikan timnas Indonesia bisa lolos babak 16 besar, nama Bung Towel ramai disorot di media sosial. Sementara itu, dukungan pun diberikan oleh pelatih kenamaan, Justinus Laksana alias Coach Justin yang memberikan pesan khusus untuk haters alias pembenci timnas Indonesia. Yes! Dan kita lolos ke babak berikutnya. Khusus untuk haters, silahkan menikmati kerja kerasnya Shin Tae-yong karena kita masih bermain minimal satu pertanding lagi. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan pertama kalinya lolos babak 16 besar sejak 5 kali keikutsertaan NAI di Piala Asia. Shin Tae-yong pun berhasil menjawab target PSSI untuk tembus ke babak 16 besar Piala Asia. Coach Justin pun tak lupa untuk menagih janji Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong jika tim lolos babak 16 besar Piala Asia. Nah, untuk pengurus PSSI, saya rasa sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Atas hasil ini, timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 4 alias paling bontot. Di fase knockout ini, timnas Indonesia akan bertemu dengan Australia di Stadion Jasim bin Hamad, Al Rayyan, Minggu, 28 Januari 2024. Mari kita nikmati, mau Indonesia ketemu Qatar, Australia, kalau perlu ketemu Avenger, fine-fine aja. Hidup Indonesia!